Halo semuanya, kembali lagi di channel Gamers Black. Semuanya, kita akan bermain game yang baru. Jadi kita akan bermain Epic Conquest kedua. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan start dan mulai ke gamenya. Ini adalah gamenya. Nah, seperti ini kita nyelesain misi. Pokoknya misinya itu kayak yang begini, teman-teman. Yang tanda sobat seperti ini. Oke, kita langsung aja coba gamenya. Oke teman-teman, jadi sini ada banyak orang desanya juga ya. Dan kita harus ke tempat tanda tanya sini. Kalau begitu, kalau biar cepat kita langsung teleportasi aja. Di sini ada yang paling dekat. Nah, ini tempat shop gitu teman-teman ya. Jadi kita bisa di senjata dan meningkatkan persenjataan juga. Jadi ini kenapa ya? Oke, sekarang kita bisa masuk. Oke, sebelum ini nggak bisa masuk ke sini ya teman-teman. Jadi ini tuh tempat jualan gitu, pokoknya ya yang tadi dijelaskan. Nah ini salah satu teman kita juga namanya Jesse di sini. Oke, kalau gitu kita skip aja bagian sini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita muter-muter dulu di sini. Nah ini si Jesse yang tadi ya teman-teman ya. Jadi dia ini pengrajin gitu, bisa buat-buatin kita senjata. Oke, kita ke shop dulu aja ya teman-teman. Oke, senjata ada Iron Sword, kita bisa beli ini. Oke, begitu kita lihat-lihat di sini banyak senjata. Di sini ada kapak juga dan ada lantai atas ya katanya. Di sini ada ininya juga, nggak salah. Lihat bener di sini. Oke, ini kita bisa open. Ini gratis ya teman-teman ya. Opennya ke sini. Oke, bagi kalian yang ingin bermain game Epic Conquest ini, kalian gampang tinggal cari aja di Play Store. Epic Conquest ini ada dua, jadi ada yang Epic Conquest yang pertama dan yang kedua. Dan Epic Conquest yang kedua ini baru banget teman-teman, jadi baru dirilis. Jadi kalian bisa main game ini dengan offline tanpa online ya. Oke, kita coba ngobrol dulu. Kita bisa beli bandage di sini, artinya mahal juga kok. Health point potion. Oke, kita beli aja ya teman-teman. Kita beli satu dulu aja. Oke, begitu kita ke Knight Hall ini. Jadi kita dapat sesuatu teman-teman. Nah, ini dia. Kita dapat 20 ruby. Oke, kita langsung aja ke tempat TKP-nya. Kayaknya ke sini ya teman-teman. Yap, benar aja. Di sini ada cerita lagi. Oke teman-teman, ini tadi habis selesai ceritanya. Ya, kurang lebih ceritanya itu pemataan dealnya dengan tugas-tugas yang dia ambil. Oke teman-teman, jadi tadi setelah berbincang-bincang, pokoknya si Clarice ini pulang pokoknya ke rumah ya dengan kesedihannya. Dan sekarang kita mungkin akan melawan monster karena tadi diberitahu ada ceritanya tadi, tapi kita skip aja takutnya kalian bosan. Oke teman-teman, nanti kalau kita sudah ketemu peperangannya kita langsung record lagi. Oke teman-teman, sekarang kita akan melawan monster-monsternya, tapi kita nggak sendirian. Di sini ada karakter yang namanya Alistair. Di sini kita akan berperang melawan monster-monster yang di hutan Kalem Woods katanya di sini. Oke teman-teman, setelah cerita yang panjang tadi terlewati,
Jadi kita langsung aja pakai kamera hitam, jangan lupa diambil teman-teman. Ini kita sedang lagi belajar sama si Alexter ini untuk bagaimana menjadi kesatria, karena si Alexter ini sudah tingkat elit, jadi kuat banget teman-teman ya, bisa dibilang udah masternya, tadi dia bilang begitu. Oke, kita udah bunuh bagian sini, apa ada sesuatu lagi? Oke, pokoknya kita bunuh-bunuhin dulu teman-teman di daerah sini, kita bunuh-bunuhin. Oke, kita nggak bisa kesana jadi karena kita lagi training. Oke, kita kesini coba, bisa. Oke. Oh, hati-hati. Oke, udah dapat besi nih kayaknya. Oke, di sini ada mana ya teman-teman? Jadi kita kalau ngelawan di sini, pakai mana teman-teman? Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Oke, kita ke belakang. Oh, kita kena. Lumayan juga ya teman-teman, itu ngurangnya 4 kalau nggak salah. Oke, sini kalau ada terang-terang, kita itemnya kita ambilin. Karena item nomor 1 di sini teman-teman. Oke. Oke, ini juga dapat yang banyak. Kalau ada yang ngebling-ngebling itu kita bisa ambil teman-teman. Oke, kalau sini juga nggak bisa. Oh, berarti di sini benar ya. Oke, kita lawan sini dulu. Oke, kita bunuh dulu yang ini. Oke. Sip, kita ada. Oke, lalu sini juga nggak bisa. Setelah kita berbincang-bincang dengan Alastair tadi, kita membahas skill kita bagaimana tadi kita melawan, so kita langsung aja ke peperangan selanjutnya. Oke, ini si Alastair. Oke, Alastair. Oke, kita langsung ready aja ya teman-teman ya, buat lawan yang selanjutnya. Oke, kita langsung aja lawan semua monster yang ada di sini, teman-teman. Nah, kita langsung lawan. Wah, kita sebutin kan. Bawa kita satria bisa. Bawa satria rookie ini bisa ngelawan ya, teman-teman. Bawa level 5 doang ya, teman-teman ya. Bisa lah kita ngelawan. Karena peringkat kita ini rookie dan dia elite. Jadi berbeda juga, berbeda jauh ya istilahnya, peringkatnya itu udah tinggi banget. Oke, nih ada yang bobo kayu ya teman-teman, namanya Bogustik. Oke, siap ya. Oke, oke, bagus, dia nggak ada kesempatan buat ngelawan kita teman-teman. Kita terus pukul aja begitu ya teman-teman ya. Oke, kayaknya di atas masih ada teman-teman. Jadi kita lawan di sini juga. Oke. Okay. Wow, hati-hati. Wow, hati-hati, teman-teman. Archer-nya banyak. Mana kita isi dulu ya, teman-teman. Darah kita ada 131 dari 164. Tapi namanya satu-satu gitu ya, teman-teman. Lumayan. Oke, okay, hati-hati. Oke, hampir aja. Ini Bogo Archer ini bener-bener merepotkan teman-teman. Nah, kok yang Bogo Stick ini emang rada-rada nggak terlalu ya teman-teman ya. Nah, dia gampang juga lumayan. Oke, kita buat dia pusing dulu. Biasa. Oke. Oh, dia bisa lawan ini. Oke, mati teman-teman. Oke, kita ambil dulu item-item di sini, masih ada teman-teman. Dan kalian bisa kecilin juga resolusinya kalau kalian HP-nya gak kuat. Dan kalau kalian HP-nya kuat, kalian bisa besarkan juga resolusinya kalau kalian ingin menikmatinya lebih enjoy lagi dan lebih benar-benar dengan
grafik yang lagi. Teman-teman kita bakal lawan lagi. Kita ikutin si Alistair-nya ini kemana. Jadi kita akan lawan monster lagi di depan sana. Ya. Oke, kita menjauh juga ya. Selama ada yang gede teman-teman. Ini apa tempat sungai ini ya teman-teman. Waduh. Oke. Kita nggak mau lawan ini teman-teman ya. Kita nggak mau lawan ini. Kenapa kita tiba-tiba disuguhin ini teman-teman? Wah. Ini aku bilang teman-temannya ini ada wild boar nih teman-teman. Bahaya. Kita sembunyi di belakang Alistair-nya aja. Wah, hampir teman-teman. Oke. Kita nggak bisa langsung ke bawah gini ya teman-teman ya. Oh bisa teman. Kita bisa. Oh hati-hati. Ini ganggu banget teman-teman. Wah hampir teman-teman. Hampir. Wah. Benar-benar ya teman-teman ya. Ayo. Oke, dia nggak bisa ke bawah ya teman-teman. Si itunya nggak bisa ke bawah. Nah, babi hutannya, karena di sini ada pembatasnya gitu ya teman-teman. Padahal dia bisa loncat sebenarnya. Oke, kita lawan yang ini. Babi hutannya bahaya juga teman-teman. Waduh, bahaya juga ya. Tapi kita ngincar big slime di sini, bukan. Si wild boar ini. Oke. Ada dua babi hutan di sini. Oke, damage kita 22, 26 sekitar 44 ya. Oke. Jangan lupa ambil juga karena item nomor 1 di sini. Kita bisa beli barang. Oke, kita kaya banget ya, teman-teman. Tinggal sedikit. Wah, udah benar. Oke, kita. Ini bahaya teman-teman. Nyawa kita tinggal dikit. Kita isi dulu, kita makan. Oke. Mungkin itu kenapa ya teman-teman ya. Kita dikasih. Kita dikasih banyak hop di sini. Oke. Ini lebih gampang teman-teman. Wild boar-nya dari sebelumnya teman-teman ya. Entah kenapa. Tapi apa karena kita? Oh tidak. Ternyata sakit teman-teman. Kita tolong mengemekan. Waduh. Harus. Memang harus lawan dari dekat begini ya teman-teman ya. Oke, menang teman-teman. Gampang banget. Kita langsung dapat ini. Oke, Alistair ya namanya. Alistair. Aduh, sorry ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan mencari rempah-rempah gitu ya teman-teman ya. Ikut si Alistair. Kita kayaknya dapat gems juga. Oke, ini lumayan juga ya grafiknya teman-teman. Oke, namanya Calm Woods. Kita kalem banget di sini teman-teman. Oke teman-teman, ini kayaknya cerita dulu, kita skip aja dulu ya. Oke teman-teman, di sini ternyata dalam hutannya ada serigala ya teman-teman. Oke. Kayaknya kita akan lawan serigala. Serigala ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya teman-teman. Kita akan lawan sama si Alistair kayaknya. Oke teman-teman. Oh bukan, si Alistair ya. Oke. Ternyata itu hanya si Alistair aja ya teman-teman yang lawan ya. Langsung kabur teman-teman. Jadi kita langsung bilang lagi ke si Alistair. Oke. Kita harus nemuin honey sampai ada bumerang. Mantap juga ya.
bumerang, bogu, bumerang atau lima. Wow. Kita cari madu di sini juga nih. Oke. Yuk, mana badaknya? Yuk sini. Badak. Babi hutan ya, teman-teman. Oke, kita ambil ini ya dulu, teman-teman ya. Waduh, hampir aja, teman-teman. Oke, harus. Oke. Oh, ternyata udah, teman-teman. Kan terusin lagi episode selanjutnya. Kok kalian suka dengan Epic Conquest ini, dan kita bermain lagi Epic Conquest ini dan melanjutkan ceritanya. Kalian suka ceritanya juga, kita akan mainkan lagi. Oke, kita akan save dulu dan sampai jumpa, bye bye.